No, no, no. Oke, Cep, makan, Cep. Oh, no. Gimana, Cep? Insan lagi, ya. No. No. Hai, kenalkan, nama saya Ryu Karata. Balik lagi ke channelnya Ryu Here and Here. Hai, arigato puskesmas. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue Ryu Here, I'm Here. Nah, kali ini gue menjadi koki ya guys ya. Mungkin kalian gak lihat ya, gue tuh jadi apa ini? Jadi koki atau jadi orang gila ya? Pokoknya ini jadi koki guys. Jadi kali ini gue bakal main game masak-masakan lah. Ya ini game Android, jadi kalau kalian pengen main juga, kalian tinggal aja cek aja di Play Store kalian. Namanya tuh adalah Tocha Kitchen 2. Hai! Namanya juga orang gila ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Oke guys, ini kita udah di dalam gamenya. Dan di sini ada 3 karakter. Ada yang cewek, ada yang cowok, dan ada yang... gak tahu ini, monster ya kayaknya ya. Oke, kita coba pakai yang cowok dulu lah ya. Kita coba yang cowok. Kita kasih nama si Cecep lah ya. Oke. Oke. Hoi. Arigato. Puskesmas. Jadi kali ini gue bakal masak guys. Dan di sini ada bahan-bahannya ya. Di sini ada jeruk, ada semangka, ada jamur, ada tomat, ada roti. Nah, pokoknya kalian tenang aja ya. Chef Ryu sekarang bakal masak yang enak-enak guys. Jadi kalian liatin aja. Kalau kalian pengen niru silahkan ya. Pokoknya kita bikin kenyang si Cecep ini ya. Halo Cep. 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 Oh iya. Cecep mau apa? Kita coba makanan-makanan yang bergizi dulu ya. Kita coba wortel. Oke. Oke, kita pakai apa? Oh, bisa pakai ini, guys. Berhubung Chef Ryu ini pinter masak, jadi kita goreng dulu wortel ya. Penggoreng. Oh, jadi wortel goreng ya. Kalian belum pernah kan ngerasain wortel goreng. Oke, kita bumbuin dikit. Pakai ini. Pakai merica. Oke, nice. Pakai garam. Kalian belum pernah kan nyobain wortel goreng ini? Chef Juna lagi. Chef Ryu bakal masak wortel, guys. Oke. Okay? Nah. Makan, Chef. Silakan. Silakan. No. Oke. Okay. Kita harus suapin ya. Oke. Okay. Gimana, Chef? Enak? Kayaknya dia enak ya. Kayaknya dia suka, guys.
Ya berhubung tadi yang simpel-simpel, sekarang kita coba masak yang lebih, ya lebih hard lah ya, lebih susah guys. Ya Chef Ryu tuh selalu bisa, oke? Okay? Mie ya, ini andalan gua guys, ini andalan gua mie ya. Aduh, aduh. Kita coba kasih mie dulu mentah gimana? Coba Chef makan. Kado rasa atau enggak? Nah, enak ya. Bagus. Nah, jadi kita harus goreng dulu guys. Oke. Okay. Oh, masih banyak ternyata ya. Oh, ada ikan. Oke. Okay. Oh, makin mahir ya. Chef Ryu makin mahir ya kalau banyak sayur-sayur yang gini ya. Oke, okay, kita coba mie. Kita rebus dulu mie. Rebus. Oke. Okay. Kita rebus mie. Diamin dulu lah ya. Oke. Okay. Mie-nya tetap ngumpul ya. Oke, okay, gak apa-apa lah. Udah, angkat aja. Oke. Okay. Oh, bentar, Cep. Jangan dimakan dulu, Cep. Lama ya, bentar. Bentar, Cep. Kita coba pakai udang. Wah. Oh. Mau gak? Seneng? Oke. Kalau gak mau, saya buang lagi nih, Cep. Coba goreng crispy ya. Goreng crispy udangnya. Oke, setengah matang udah. Setengah matang ya. Nah. Kayaknya dia suka. Kita mau bikin spaghetti seafood ya. Nah, ini dia. Oh, dia senang. Jangan dulu. Oh, mau nyobain. Nih, cobain. Mentah ya. Makanya belum juga dimasak udah mau makan. Sabar, Chef. Sabar. Oke. Kita goreng dulu, guys. Kita goreng dulu. Pakai ini aja lah. Pakai katel. Kalau goreng cumi-cumi tentakel gini jangan terlalu matang guys. Nah sudah segini aja. Oh dia suka ya. Oke. Biar nggak terlalu amis kita pakai jeruk. Yang banyak biar nggak amis. No. Enak gitu. Kita kasih yang banyak ya biar nggak terlalu amis guys. Oke. Kita coba pakai garam kah? Oke. Biar nggak terlalu amis kita bumbuin yang banyak ya garamnya ya. No. Oke. Okay. Dan merica. Tenang, Cep. Biar enggak terlalu manis, guys. Manis lagi. Biar enggak terlalu amis ya, Cep ya. Kita bumbuin merica dan ini apa ya? Oh, kecap asin kayaknya ya. Oke, cukup segitu aja kecap. Dan kita pakai saus tomat ya. Ini spaghetti ala Chef Ryu ya. Jadi saus tomatnya harus banyak, oke? Okay? Oke, okay, muncrut ya. Kita coba dulu tentakel. Suka? Bersin guys. Oke, kita coba. Kayaknya terlalu banyak merica ya. Jadi bakalan kita nanti kurangin aja ya mericanya ya. Tapi kayaknya sih udang ini bakalan enak ya. Oh ya lupa ya guys. Lupa. Kita coba pakai ininya Cep. Bihunnya biar kenyang. Oke. Gimana rasanya? Tumbangga. Saking enaknya dia tumbang guys. Oke. Berhubung saya Chef Ryu tuh dari Jepang ya. Arigato puskesmas. Jadi kita harus masak sushi. Ini andalan saya guys. Andalan saya tuh masak-masak sushi ya. Kita coba ikan. Wow, kan suka ya Cep ya. Oke, Cep. Biar nggak terlalu amis kita kasih jeruk biar nggak terlalu amis.
Berhubung masakannya tuh sushi tuh mentah-mentah, jadi kita harus kasih mentah-mentah ya. Oke, kayaknya cukup saja. Kita kasih saus tomat biar nggak terlalu apa ya, amis ya mulutnya. Oke. Oke, cukup segitu ya Cep ya. Nggak suka pedas kan ya Cecep ya. Kita coba pakai ini. Ini saya tidak tahu apa ya. Saya udah lama masak tapi saya lupa ini apa ya. Cukup segini aja, kurang merah ternyata ya. Oke. Oke Cep, mau Cep? Oke, kayaknya dia belum pakai garam, tidak mau guys. Kita pakai garam ya. Si Cecep tuh orang Sunda ya, jadi dia tuh senang yang asin-asin. Jadi saya pakai asin-asin yang lebih banyak ya. Garamnya yang banyak biar darah tinggi ya. Kayaknya ada yang kurang ya. Kecap asin belum, lupa, kelupaan Cep. Nah, dikit aja, oke? Sekarang kita kasih si Cecep makan ikan sushi mentah ya, ala Chef Ryu ya. No, 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 no. Oke, Cep, makan Cep. Pakai ala-ala Chef Ryu tuh pakai tomat ya tadi ya. Kita nggak ada tomatnya jadi kita pakai saus tomat ya. Warnanya kayak ini ya, kayak orang BO mencret ya. Ngomong-ngomong ini kayak ini ya, kayak di WC ya, ngambang-ngambang gitu ya. Apaan tuh? Dan urupnya dari T, belakangnya dari I ya. Ya seperti tai ya. Oke, dengar, aku ada dola digelar. You hear dia sangat baik dan cukup berama. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal gila dia.